Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo para pecinta properti dimanapun para pecinta properti berada. Semoga senantiasa sehat walafiat, tambah sukses, bahagia, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Jumpa lagi dengan saya Roni. Kali ini saya akan mengajak para pecinta properti untuk melihat satu unit properti yang sedang saya pasarkan, yang berlokasi di Kebayoran Residence Bintaro Jaya. Kebayoran Residence merupakan kawasan hunian yang sangat banyak diminati karena merupakan kawasan elitnya Bintaro Jaya, diapit oleh dua akses tol, yaitu tol Pondok Aren yang menghubungkan antara Bintaro Jaya dengan Jakarta, serta tol Parigi yang menghubungkan antara Bintaro Jaya dengan Alam Sutra, BSD maupun Bandara Soekarno-Hatta. Kebayoran Residence juga memiliki fasilitas umum berupa clubhouse dan juga ada jogging track atau taman yang berada di tengah-tengah kawasan Kebayoran Residence. Lokasinya pun sangat mudah dijangkau karena terhubung langsung dengan Jalan Boulevard Sektor 7 Bintaro Jaya. Di samping lokasinya sangat strategis dan mudah dijangkau, rumah ini juga berada persis di samping taman serta di depan taman sehingga memiliki keistimewaan tersendiri. Dengan posisi yang sangat bagus seperti ini, maka jika para pecinta properti memiliki tamu maupun keluarga yang datang ke rumah untuk bertamu, maka tidak perlu khawatir lagi karena bisa parkir di sekitar taman yang ada di sekitar rumah ini. Rumah yang berdiri di atas tanah seluas 323 meter persegi ini memiliki luas bangunan kurang lebih 350 meter persegi dan terdapat 51 kamar tidur dan 41 kamar mandi. Memiliki carport yang muat 2 mobil serta garasi muat 2 mobil. Model rumahnya pun sangat bagus sekali, model American klasik yang saat ini banyak diminati. Rumah masih terdapat sebuah taman untuk hijauan untuk mempercantik rumah ini. Setelah masuk melalui pintu utama, kita mendapati sebuah ruang tamu yang ukurannya cukup luas. Dan kemudian ketika kita masuk lagi di sini, terdapat sebuah ruang keluarga yang ukurannya sangat luas, serta area ruang makan maupun dapur bersih yang cukup luas. Dan yang tambah istimewa lagi adalah rumah ini juga memiliki kolam renang yang ukurannya cukup luas sehingga leluasa ketika para pecinta properti manfaatkan untuk berenang bersama keluarga. Dari sisi kolam renang ini, kita bisa menikmati indahnya rumah ini yang tampak berdiri begitu kokoh dengan ornamen model American klasik yang sangat bagus seperti ini. Dan dari sisi sini, kita juga bisa melihat adanya jendela-jendela dengan ukuran cukup besar dan cukup banyak, baik di lantai 1 maupun di lantai 2. Ini menunjukkan bahwa rumah ini adalah rumah yang bagus sirkulasi udaranya maupun pencahayaannya, sehingga rumah ini menjadi rumah yang sehat dan segar. Di lantai satu ini terdapat satu kamar tidur untuk tamu serta satu kamar mandi untuk tamu. Nah, sekarang kita menuju ke lantai split levelnya yuk.
Dan di lantai split level ini masih terdapat sebuah ruang keluarga yang ukurannya cukup luas yang bisa para pecinta properti manfaatkan untuk bercengkrama bersama keluarga tercinta. Juga masih terdapat satu kamar mandi sharing untuk anak dan terdapat dua kamar tidur untuk anak. Dan inilah kamar tidur anaknya yang memiliki akses langsung ke balkon atau memiliki view langsung ke depan rumah. Dan balkonnya pun ukurannya cukup luas sehingga para pecinta properti bisa manfaatkan untuk berolahraga pagi maupun sore hari ataupun duduk-duduk santai baik di pagi hari, sore hari ataupun malam hari. Dan juga bisa digunakan untuk acara barbekyuan bersama keluarga. Dan dari sisi balkon ini kita bisa menikmati keindahan tampak depan rumah ini karena adanya lampu-lampu yang menghiasi rumah ini sehingga rumah ini tampak begitu cantik dan begitu megah dan mewah. Nah, sekarang kita kembali ke area dalam rumah, kita akan menuju ke lantai 2-nya. Di lantai atas ini terdapat satu kamar tidur untuk anak yang ukurannya lebih luas dan memiliki kamar mandi di dalam, serta satu kamar tidur utama yang ukurannya pun luas dan memiliki kamar mandi di dalam juga. Dan inilah kamar tidur anaknya yang juga memiliki jendela-jendela dengan ukuran cukup besar serta memiliki view langsung ke kolam renang ataupun ke taman samping rumah. Nah, sekarang kita menuju ke kamar tidur utamanya yuk. Nah, inilah kamar tidur utamanya yang ukurannya luas dan memiliki jendela-jendela dengan ukuran cukup besar pula yang juga memiliki view langsung ke kolam renang ataupun taman samping rumah ataupun ke depan rumah. Dan inilah kamar mandi dalam yang berada di kamar utama ini yang memiliki ukuran luas dan juga sudah dilengkapi dengan shower, wastafel maupun dilengkapi dengan bathtub. Yeah.
Bagaimana? Menarik sekali ya rumahnya. Rumah berada persis di samping taman dan depan taman, serta memiliki model American klasik yang saat ini sangat banyak diminati, tentu tergolong istimewa. Oleh sebab itu, segera dapatkan selagi unitnya tersedia. Dan untuk itu, para pecinta properti bisa menghubungi saya, Roni, 0812-1998-1011. Dengan senang hati, saya akan membantu para pecinta properti. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Salam sehat dan sukses untuk kita semua. Sampai jumpa di video saya berikutnya.